Berikut ini cara untuk yang namanya mengubah tombol kembali di HP Vivo. Jadi tombol kembali kalau Vivo versi terbaru itu di sebelah kiri. Jadi kalau kalian yang mungkin pakai HP yang di sebelah kanan itu kan agak sedikit terasa berbeda. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa lihat di sini ada namanya pengaturan, buka pengaturan. Kemudian setelah masuk ke bagian pengaturan ini, gulir ke bawah, ada menu yang namanya sistem. Pilih sistem yang ini. Nah, pilih yang navigasi sistem di atas. Kemudian lihat di sini mau pakai yang mana. Ada mengubah urutannya. Tombol kembalinya diubah ke sebelah kanan. Dan jenis tombolnya bisa juga diubah, yaitu jenis icon yang tampil. Nah, seperti ini sudah berhasil. Tombol kembalinya berada di sudut kanan bawah. Cara cepat mencari navigasi di sini di icon pencarian dari pengaturan ketik Navi. Nanti ada opsi muncul navigasi. Nah, yang ini navigasi sistem. Itu saja, semoga bermanfaat.